masker, portable untuk wastafel cuci tangan, sabun cuci tangan, alat semprot, sanitizer, alat pelindung asmat, alat semprot juga ada kita gunakan. Kemudian termogan untuk alat semprot badan. Harapannya Pak untuk bantuan itu? Ya, harapannya ini meringankan dampak daripada wabah COVID-19 ya buat masyarakat sekitar sini, ya membantu juga rumah sakit dan masyarakat yang terdampak pengaruh ekonomi ya yang tadinya bekerja dengan lancar dan aman, meringankan sebagai bentuk peduli perusahaan kami sebagai inovator untuk terhadap masyarakat sekitar kami. Untuk Bu Lurah, apa harapannya dengan adanya bantuan dari pihak donatur ini? Kami sangat berterima kasih sekali dengan partisipasi dan bantuan yang telah diberikan dari ASRA unit donatur ini. Selanjutnya akan kami distribusikan kepada warga di seluruh wilayah Kelurahan Manjas sebanyak 250 kakak sesuai dengan skala prioritas dan makan yang tidak mampu. Kami prioritaskan seperti itu. Dan ini di luar nanti kami serahkan kepada warga tidak mampu di luar daftar PKH ataupun bantuan swasta. Nah, terus himbauannya untuk warganya? Nah, himbauannya untuk warga tetap jaga kesehatan, ikuti protokol COVID, walaupun kita sudah normal, tetap jaga jarak, keluar pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan juga keluar seperlunya.